kempen, ada tengok sekarang kan banyak kempen mencercah apa mencaci. Ya, ya, ya. Jadi macam mana saya buat? Saya rasa saya istiqamah menyeru semua untuk berkempen secara damai, berakhlak dan harmoni. Kerana itulah budaya kita dan itu juga ajaran agama kita. Dan saya sangat sedih bila melihat pemimpin utama parti yang boleh sahaja mencarut, bercakap lucah di pentas politik, kemudian ditepuk dan disorak oleh ahli-ahli seperti yang tersebar dalam internet ucapan daripada Yang Maha Berhormat Besar Kedah yang menyebut kalimah yang saya rasa malulah untuk menyebut kalimah itu. Tak sesuai untuk seorang pemimpin besar daripada parti berjama Islam pula. Jadi bagi saya, kita kena kekal dengan pendirian kita, berkempen secara damai, tidak menggunakan kata lucah, tidak buat persepsi, tidak mencipta pembohongan. Ini adalah prinsip kita. Dan Barisan Nasional konsisten dengan akhlak sebegini. Kita mendidik semua ahli-ahli kita, calon kita utamanya, untuk berprinsip dalam berkempen dan jangan kita termakan dengan provokasi. Ya, pertama sekali, benci-membenci ini perkara yang tak dibenarkan oleh Islam. Dalam hadis Nabi sebut, la tabaghadu, jangan kena benci-benci. Jadi kalau kita buat politik benci-benci dengan menanam persepsi Islam terancam, Melayu terancam, sedangkan yang merintah Malaysia adalah Melayu, majoriti Melayu, dia mana yang terancamnya? Menteri Besar Pahang orang Melayu. Walaupun kita bersama dengan kaum lain juga warga Malaysia dan ada parti tersendiri, itu adalah satu kerjasama politik kita. Jadi mencipta kebencian ini mungkin menguntungkan sekejap, merugikan dengan masa panjang. Kerana dalam politik kepartian, mungkin yang parti beza itu mampu saudara kita, anak saudara kita, mungkin adik-beradik kita, bahkan ada yang suami isteri berbeza parti. Jadi pertama, politik benci-membenci ini, satu, bercanggah dengan Islam. Kedua, bercanggah dengan adab Melayu kita. Ketiga, memang melanggar rukun negara kita, ketatasusilaan. Jadi tidak wajarlah ahli politik sebegini dikekalkan menjadi pemimpin negara. Dan bagi saya, rakyat di Pelangai perlu memberi satu mesej bahawa kita kekal menjunjung politik berakhlak. Mereka yang bawa politik benci-benci, adu domba, hasut-menghasut, bercakap lucah, mencipta persepsi, mesti ditolak oleh rakyat Malaysia, terutama di Pelangai kita kali ini. Saya tengok PAS sekarang ni macam mana? Ada gajah lari daripada landasan? Ya, bagi saya PAS sangat jauh lari daripada prinsip Islam. Islam ada akidah, syariat dengan akhlak. Akidahnya banyak tersasar dari sudut tentang isu syurga dan neraka, menyamai pemikiran yang bukan ahli sunnah wal jamaah, pemikiran takfiri, mengkafirkan yang beza dengan kita. Dari sudut syariat pula banyak yang dilanggar. Dari sudut syariat, dari sudut akhlak, kita tahu apa yang berlaku di pentas politik, bukan hanya di Pelangai, bahkan sebelumnya ketika PRN, sebelumnya ketika PRU. Ini semua menunjukkan kegagalan PAS membawa jenama Islam. Jadi nak hanya pada nama sahaja. Jadi saya sangat kecewa dengan sikap sebegini. Saya mengajak PAS, pemimpin PAS dan ahlinya untuk balik kepada akidah Islam, syarat Islam dan akhlak Islam dalam berpolitik, agar rakyat melihat bagaimana sepatutnya negara kita ini dibawa dan juga dimajukan.